nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Mangga halaman 118. Tiga ayat yang belum teramalkan merata di kalangan para sahabat. Maksudnya dari sejumlah Al-Qur'an 30 juz 6236 ayat itu sudah semuanya disosialisasikan, disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Bacaannya, tajwidnya, bahkan termasuk juga pengamalannya. Pengamalannya pun sudah dilaksanakan oleh para sahabat dari 30 juz. Cuma ada catatan para sahabat, yaitu tiga ayat dari sejumlah 6236 yang belum teramalkan merata di kalangan para sahabat. Umat Islam tidak hanya dituntut untuk rajin membaca dan mempelajari Al-Qur'an, tetapi juga dituntut untuk dapat mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam kehidupan keseharian, baik berupa ibadah ritual ataupun ibadah sosial, seperti halnya perilaku Nabi Muhammad yang diungkapkan oleh Aisyah sewaktu ditanya bagaimana sikap dan akhlak Nabi. Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an, akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi merupakan penjelmaan dari Al-Qur'an 30 juz. Itulah akhlak Nabi. Atau kanana di urang mah ada akhlak anu mah nu lentong matenya, nu lentong, nu someah, nu sopan. Ya, eta ge alus eta oge. Yang teu salamina meureunna. Dina beulis nawaran sok balageur. Balageur meuli ade nyebut oge neng. Tuh, jeung babaturan mah si aing we bebal kehen geuningan. Eta mah meureunna hayang kapake we kurang. Jadi bukan itu arti akhlak. Dengan kata lain, Nabi adalah penjelmaan Al-Qur'an. Demikian juga sikap para sahabat Nabi. Mereka begitu kuat untuk dapat mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Sampai di antara mereka ada yang mencoba mengevaluasi mana saja ayat Al-Qur'an yang belum dapat diamalkan. Dibacanya dari awal Al-Qur'an Al-Fatihah sampai akhir surat Al-Qur'an An-Nas. Kemudian dievaluasi, dicek mana ayat yang belum diamalkan. Akhirnya mereka menyimpulkan dengan ungkapan salasu ayatin lam ya'mal bihinna ashabu rasulillah. Tiga ayat Al-Qur'an yang belum merata diamalkan oleh para sahabat Nabi. Nya satus dicek dina 30 juz teh dipapai unggal ayat mana yang can kaamalkeun. Ternyata aya 3 ayat nu can kaamalkeun merata, lain teh aya teu can merata pengamalan di kalangan para sahabat Nabi. Hiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marratin min qabli sholatil fajri wa hina tad'una siyabakum minad dhuhri wa min ba'di sholatil isya salasu amratin lakum. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita, maksudnya hamba sahaya yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, hendaklah meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luar, kemudian di tengah dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Maksudnya lias ta'din kudu minta izin heula kamarane ulah losbot, ulah losbot asup ka kamar marane. Saat nu kudu minta izin teh hiji hamba sahaya mendurang mamberen pembantu, 2 budak nu can dewasa komo nu geus dewasa mah nu kudu minta izin. Tilu waktu teh iraha hiji min qobli sholatil fajri memeh sholat subuh, 2 wahina tadouna siyabakum dhuhra dan di saat ninggalkeun pakaianin waktu duhur keur istirahat, wa min ba'di sholatil isya jeung sanggeus sholat isya. Ta eta teh salasu auratin, 3 waktu yang orat lakum bagi kamu. Itu yang dianjurkan untuk meminta izin kepada kamu dalam 3 waktu. Ta'imah da'acan ka'amalkan salam merata di kalangan para sahabat. Maklum, nyamberin bumi lagi acan siga ayuna, seger kamarna, maklum mungkin wae. Iji eta. 2, wa idza hadarul kismata ulul kurba wal yatama wal masakin parjukuhum mintu wakululahum kaulam ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian harta pusaka itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 2 ayat nucan kamalkeun marata teh ieu, lamun milu ngariung keur ngabagikeun warisan, aya tatangga, aya baraya, budak yatim, aya miskin, nu lain ahli waris, tamah karabat, tatangga, parjukuh minhu pek bere rizki kumarane, bere uang dengar 1 juta sewang mah, atau hunburnya bere uang dengar 1 juta sewang ya, bari teh 1 triliun mah wajar we 1 juta sewang ge. Wa qul lahum qawlan marifa ma'rufa, marane geus nyarita kan caritan anu hade teh teu can kaamalkeun teh saurna nyata mere uang dengar kanu ngiring ngariung keur ngabagian ahli waris. Jadi aya dawil purun nu keung bagian tertentu, aya ulul arham. Ulul arham mah dulur, nanti disebut ahli waris, cincu awewe, ti anak awewe, tamat dikelebet ahli waris tamat. Ya kelebet ke ulah ram, pas anak bibi, anak paman,
lain ketika sebut ahli waris pemberinan sok bere uang dengar. Dua etilu ayat ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu syu'uban wa qabaila syi'ib dan qabilah-qabilah kampung-kampung. Lita'arofu, agar kamu sekalian saling mengenal. Inna akramakum, saya sunanu pang mulia nanti antara marane. Inna Allah dan munggu Allah mah atkohum, nupang takwa nanti marane. Inna Allah alimun khabir. Iya oge ayat nutacan kamalkan merata di kalangan para sahabat. Ia teh ngarupikan parentah sanis, dateng ngarupikan parentahnya. Namun maksudnya iya dina yahya teh inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Berarti saha nu kudu dihargaan teh, berarti tah nu takwa nu kudu dihargaan mah urang mah meureun pejabat we ibaratnya. Pejabat berpangkat berbintang nu harta ih ari nu miskin mah kajen taat beragamana si itu si eta we pisan penghargaan komo en mah ka ulama di beurenya geus kurang penghargaan ya mah takdir itu ge geus sarada cek agama mah nilai takwa teh tetep pangluhurna inna akramakum. Nilai takwa teh pangluhurna dibanding dengan yang punya harta pangkatnya mah ah nupang takwa na nupang mulia na di munggu Allah. Nah, berarti itulah yang wajar mendapatkan penghargaan di si manusia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu di kita. Itulah tiga ayat yang dinilai oleh para sahabat belum rata diamalkan di kalangan mereka, yaitu jika Anda masuk kamar orang tua dalam tiga waktu, yaitu setelah duhur, setelah isya, dan sebelum subuh, hendaklah meminta izin dulu baik itu hamba saya atau anak yang belum dewasa, mengingat tiga waktu itu adalah waktu yang aurat. Dua, jika ikut hadir dalam pembagian harta pusaka, apakah itu orang yang miskin, anak yatim, atau kerabat yang tidak termasuk ahli waris, maka hendaklah mereka diberi bukan sebagai warisan, tapi sebagai uang dengar saja yang ditentukan besarnya. Tiga, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Berarti mereka lah yang wajar mendapatkan penghargaan. Tetapi kenyataannya manusia menghargai yang lain itu karena melihat harta dan kekayaannya, atau karena melihat pangkat dan jabatannya, bukan karena ketakwaannya. Demikianlah pernyataan sahabat tentang ayat Al-Quran yang belum merata diamalkan di kalangan mereka. Berarti pengamalan petunjuk-petunjuk Al-Quran itu sudah mencapai 99,9%. Tinggal 3 ayat yang negenep ribu berarti ya, 88,8%. Itu hanya 3 ayat dari jumlah
ayat Al-Quran sebanyak 6236 ayat. Tentu saja kehadiran Al-Quran akan dirasakan sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kalau Al-Quran telah diamalkan, berarti nyatang tuwe bakal jadi rahmatan min rahmat pikin sakumna alam. Ku Al-Quran mah seaya anu naonnya di zaman para sahabat mah ku Al-Quran mah seaya anu Islam mah bedogung lugala seaya KBG merunduk ku Al-Quran mah kajen sahabai oge Ali putu nate Ali piwarang nyanak cai keur wudu dan degdog dari geprol teh ningang karena sampean berundung mana ngambek atuh lagi cabok korek ditampilin nah kudang degdog mau cai padang rek di cabok mau skin Al-Quran jadi tuanku tanda orang yang bertakwa adalah wal kaziminal goedo nutiasa nahan amarah hegega tuh mual tulus kami ngambek teh hari tawe langsung lempes. Teras dari pameng cina Al-Quran teh ayat terasna wal api nak dinas jeng nugede hampura kajelema. Sarajan abdi teh disisa itu dihampura mangar we jadi dosa dihampura dihampura bebas teh jadi gantar kakaitan. Nukatilu wallahibul muslimin Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jik bebas merdeka itu jadi hamba sahaya sabaraha menunggu-nunggu bebasan itu jutaan ku ayah nama jik bebas merdeka itu jadi etaku berkah tadi etak karena Al-Quran mah tewani menentang kayaknya kalau risalah di zaman kapung asal kok Al-Quran lempes kabeh oke nuker ngambek oke Umar ker ngambek sekurang mah pedah nguping Nabi ngantun ngambek mesak penduksan menyebutkan Muhammad maut adik siaku kami Umar ngambek seketen ku Abu Bakar auskeun Al-Quran ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablir ya Muhammad ya rasul manusia biasa namun maut atawa anjerek kafir cek Umar kuring disiga nuta apal wae cenah ka kana eta aya lempe sarita ke pada medeleres eta terus maot ngan Umar bin Ja'far nguping berita na saras deui Imam Bukhari sami Imam Bukhari geur katatamuan jeung atuh meureunan miwarang pembantu nyaakeun tuangan leuteung dagdeg aya nyeblok teh kana raksukanana deui teu kareu makase blok bule meureunanya nyatu bendu Abu Hurairah cabok ditampilin tungtung nama kalah idham antahurunzir bebas jam merdeka jidah mesak nah cina ingin abdi kalian mesak di siksa di tinggal abdi gur mau selepatnya iya mati naik bebas tuh tinggal kadinya dan tinggal ngoper ngoper kaya bebas itu kan bebas hari tak ini merdeka daeta nuka punggur mah ayeuna mah terangkeun Quran teh kalah ngarambek deui atuh bari teu mah langkung sadar.